Halo, Mas Nadimil. Oh iya. Iya, iya. Anda mendapatkan email. Oh, ada email. Dari Google. Iya, benar. Esen, bayaran. Iya, benar. Ya, wes. Ini tak, kan sih, tak gawe. Masang ini lampu, lampu elek. Tolong diatur-atur ya. Terima kasih. Nah, nanti giveaway lah ya. Oke, siap, siap. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih untuk semuanya lah ya. Oke. Kopi ini disiap no isolasi kabel led mati lu wih lu 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 Salam jumpa lagi bos. Salam jumpa lagi bersama Ngadimin. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Salam bahagia selalu ya. Masih bersama Ngadimin. Kali ini kita eksplor yang sederhana. Ini yang dipertanyakan banyak orang. Kita modul bagasi yang kita rubah menjadi modul kolong untuk perintah sen, rem, bahkan mundur juga ada, tapi menggunakan led, menggunakan led 3 mata atau 6 mata. Oke, kita tahu banyak permintaan untuk led modul kolong ini yang terang, tajam, nembak ke bawah. Kemarin kita sudah memvideokan untuk led ini. Ini ternyata led 1,5 watt. Kalau kita mau terang di kolong, berarti kita butuh untuk 2 mata. Berarti ini rangkep di kiri, rangkep di kanan. Jadi lumayan boros lah ini led ini. Kalau kita tahu yang ini murah. Nah, apa yang baru untuk kita ini? Ini converternya kita siapkan. Konversi dari perintah digital ke analog. Kita coba dulu modulnya. Itu dulu lah ya. Oke, kita coba dulu ini lednya. Ini kita di langsung bermain di 24 volt. Nah,
Ini LED BS. Sennya. Oke. Untuk kanan, kiri. Dan ingat sennya warnanya biru. Mau enggak mau kita harus kuning. Mundurnya juga biru. Lalu bagaimana kita membuat converter ini? Converter ini ada 3 output, RGB, negatif, input, dan output. Nah, kita tahu RGB, lalu SFD nyala. Apa yang membuat berbeda? Ini kita menggunakan 6 watt dan ini kita tahu ini tidak ada reflektornya, berarti lebih terang ini. Kemudian untuk fungsi rem nyalanya merah, lalu untuk mundur atau sen ini kita misalnya biru atau pink ya, karena biru dengan merah itu nyala pink. Jadi kita mau bikin kuning tinggal tukar aja, ini ditukar biru, ditukar dengan hijau, jadi sudah jadi kuning. Kalau yang ini kita susah. Kalau menggunakan LED ini juga pink sennya, jadi kita akan membuatnya yang custom. Kita hanya menciptakan converternya, menciptakan modul bagasinya, dan lebih hemat kabel untuk channel. Jadi kita menggunakan kabel ini. Nah, kita siapkan soketnya, mau berapa panjang kita tinggal sesuaikan kebutuhan. Jadi di converternya kita menggunakan 8 IC atau 8 pixel atau 8 channel. Oke, kita simak ya. Kita menggunakan modul decoder, dari basicnya ada modul bagasi. Yang kita tahu itu hanya untuk LED yang ada IC-nya, kita buatkan alatnya, converternya, supaya dalam perakitannya enak mengaplikasikannya. Dan kemarin yang kita bicarakan adalah untuk LED ini kemampuannya hanya 1,5 watt. Kita menciptakan converter yang sampai 5 ampere. Seperti yang banyak ditanyakan, bisakah modul bagasi untuk LED yang 3 mata atau 6 mata, ini ada jawabannya. Cahaya lebih terang. Dan tadi seperti saya sampaikan, untuk warna sen, ini baru saja saya balik. Ini sennya, pemundurnya, warna kuning ya. Oke. Demikian eksplor kali ini, kita berhasil menciptakan alat rupa untuk mengaplikasikan LED 3 mata digabungkan dengan modul RGB. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat, tetap bahagia. Jangan lupa ngopi. Wassalam. Oh.
Smile is the answer to everything.